Tendangan tolong saja, kali ini arah Rikan Padansari melalui Heru. Heru kepada Said, kali ini menjadi stopper. Membangun serangan kepada 6 nomor punggung 6 arah Rikan Padansari. Coba membangun serangan, menusuk 6 ke depan, 1, 2, 3, 4. Itu maksudnya, tapi terjadi pelanggaran di sana. Adegan manja, sempol menjangkau dramatikal dalam persepak bolaan antar kedua kesebelasan. Biasa terjadi senggol menyenggol, sikut menyikut, dan ya inilah begitulah. Tendangan bebas kali ini akan dihadapi oleh Ararikan Pandansari. 18-19-20 emperan meterane Niko Enong akan menghadapi ancang-ancang ke belakang dia sekitar 2,5 meter. Ada 4 pagar betis pagar hidup disiapkan oleh pertahanan dari Abidin FC Enung. Nampak berdoa di sana. Ancang-ancang sudah lakukan dan terdiri. Masih tinggi datangnya. Sehingga tidak terjadi apa-apa, terjalan gawang saja untuk Abidin FC. Penjaga gawang kita akan mengeksekusi tendangan dalam ini pelan-pelan. Bayu nampaknya pemain dalam pintu pertahanan dari Abidin FC. Bayu sudah lakukan ke tengah dia. Ada tukul kontrol bola gagal, kurang baik dalam mengontrol bola tukul. Kembali gagal serangan dari Abidin. Ada Ari Bantul, pemain dari Persib Balongan ini. Melempar dia kepada siapa di sana. Ararikan pandang cari coba membangun serangan Andesi 1-2 dengan Dapa maksudnya. Tapi bola terakhir berhasil dicuri kembali Dapa kepada Andesi. Masih Andesi gerak tarik bola melempar di sana nomor 19 lepas bola. Andi kali ini nomor 19 gerak tipu maksudnya lewati satu pemain, umpan tarik ke dalam. Heru nampaknya, tapi bola masih lemah menyusur tanah sehingga mudah saja diamankan penjaga gawang Pratita dari Abidin FC. Lagi-lagi gagal serangan dari arah Rigan Pandansari. Kali ini melebar dia, lempar saja kepada Bangga, pendek kepada Trimbil, ex-kapten Persibas Banyumas. 1-2 dia dengan Bangga. Bangga masih ke depan, tidak ada kawan yang tuju, gagal oleh Ari. Jatuh bola ke depan, yang dituju siapa di sana? Andi, masih Andi, terjadi perebutan di sana. Datang Yudis membantu, Yudis pendek ke tengah kepada Tukul, kapten kesebelasan dari Abidin ke depan kepada Ansari, nomor punggung 19. Nampak berputar-putar, dia mengamankan sekulit putar nomor punggung 9, pemain dari ex mitra Kukar ini. Ansari lakukan umpan tarik nomor 7 juga. Asli siapa saja di sana? Tendangan Asli sekali. Blacky menyontek dengan tangannya mengamankan si kulit bundar agar tidak menggetarkan jalannya, sehingga selamatlah gawang dari Ararikan Pandansari menghasilkan tendangan penjuru saja untuk Abidin FC. Dan para persawahan sepak bola acak kelalaian ngesot pertandingan 8 besar yang ketiga antara Andes 81 Papringan dan Aksara FC Purwokerto. Tendangan kali ini penjuru Ansori pendek kepada kapten ekspor Sibas ini. Trimpil pendek lagi kepada Ansori. Ansori masih coba meliuk-liuk dengan si kulit bundar, gerak liput cantik sekawan dengan Trimpil lakukan open crossing. Avice yang dituju di sana. Kali ini datang kawannya Yono membantu kontrol bola sejenak. Yono lakukan umpan ke depan kepada Bangga. Bangga gerak liput dibayangi satu pemain di sana. Bangga terjatuh dan terjadi pelanggaran di area kanan pertahanan dari Ararikan Pandansari. Tipis-tipis saja di samping 2 meter kiranya dari garis kotak 16 besar penjaga gawang Blacky. Tendangan bebas yang tentunya ini bisa menjadi satu peluang emas untuk Abidin FC menggandakan ataupun mengamankan, menambah skor keunggulannya. Ada ex-kapten Persibas Banyumas Trimpil nomor punggung 10 mundur jauh sekali 5 meter, lakukan ancang-ancang sudah langsung maksudnya tinju saja bola oleh Blacky. Apan dari Pandansari ini kali ini ada Ansori ke belakang dia. Ternyata ke Andesi, lepas bola Andesi gagal. Kali ini ada Bolo coba mengejar bola, masih Bolo tenang-tenang saja gerak di selesailah pertandingan pada sore hari
kali ini dengan kedudukan akhir 2-1 keunggulan dari Abidin FC yang insya Allah akan maju ke fase selanjutnya kembali ke Bung Sadiq. Dan ramai sekali pertandingan di sore hari ini antara Arorigan FC Pandan Sari dari Bua melawan Abidin FC dari Cirebon dengan skor akhir 2-1 untuk keunggulan Abidin FC dari Cirebon. Dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk kedua kesebelasan yang sudah terjadi di sore hari ini dan juga untuk para ofisial dan supporter dan penonton. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada keamanan Bapak Polisi dan TNI. Juga kami ucapkan banyak terima kasih dan lupa pula untuk warga sekitar lapangan Desa Kasegeran. Banyak-banyak terima kasih, banyak-banyak support dari kawan-kawan semua. Dan tidak lupa salah-salah kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk para pengunjung, para penonton. Selamat jalan, selamat sampai tujuan Anda masing-masing. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.